Selamat datang di video kali ini. Kami akan unboxing Pontec TLC 5000. Yaitu HDMI monitor yang portable. Ketika kita unboxing, di sini ada petunjuk untuk menginstal software di PC atau laptop. Nanti bisa diinstal saja. Dalamnya ada satu unit PCB. Kemudian ada satu pouch. Selanjutnya ada manual booknya juga. Kemudian ada sertifikat of quality-nya dari pabriknya. Kemudian ada disposable-nya yang nanti akan dipasangkan ke elektrodanya, tampilan belakangnya. Ini mas baterainya tidak usah. Kemudian ada elektrodanya. Elektrodanya ini tipe B dan 12 channel. Oke. Kemudian ada juga untuk dari USB untuk nanti menyambungkan dari unit ke PC. Setelahnya ada USB gratis ya. Tadi penyambung USB, ini USB untuk memindahkan datanya. Untuk boxnya sudah segitu saja. Ini untuk penampakan semua yang ada di dalam box Pontec TLC 5000 Dynamic ECG System. Untuk penyalakannya gampang ya. Ini harus diisi baterai. Untuk baterainya baterai A2. Ini ada tanda plus minusnya. Jadi masuk ke satu lagi. Pasang. Oke. Di sini juga ada konektor ya, yang untuk dari kabel USB. Untuk menyalainya gini aja, tekan. Nah sudah menyala. Tinggal ditekan-tekan saja untuk menunya. Nanti bisa dipencet ini. Kiri ya. Kemudian kalau mau kembali tinggal kembali. Ke kanan tinggal di mark lagi. Kembali lagi. Ini untuk menunya. Kita kembali lagi. Oke, untuk matikannya tinggal ditekan saja yang tadi tombol power ya. Nah, dia akan mati. Ini untuk penyambungan ke kabel leadnya atau kabel channelnya, elektroda tadi. Ini tampilan belakangnya. Oke, ini SM-nya. Di sini ada. Oke, kiranya pengenalan atau unboxing video Pontec TLC 5000 yang ECG. Jadi portable, itu saja.